Kalau kita bicara kawin kontrak, ini kan sudah permasalahan yang lama ya, yang harus kita selesaikan. Ini tidak bisa hanya Pak Bupati sendiri. Nah, ini perlu gerakan kita bersama-sama, gerakan pemerintah daerah, gerakan masyarakat, tokoh agama, termasuk kami di pusat. Nanti kita akan kolaborasi, koordinasi, komunikasi untuk kita bisa memaksimalkan.